Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja teman-teman, di video kali ini kami akan mewawancarai Kang Ratim ya, juragan kita dari Cikamuning, Bantar Kaung, Brebes, Jawa Tengah. Oke Kang Ratim, pada hari ini bawa berapa ekor? Bawa 12 ekor. 12 ekor. Jenis jabres mas ya? Jabres. Sapi Jawa ya, sapi jabres. Sudah terjual berapa sementara Kang? Tinggal 5. Berarti sudah 6 ekor ya? Oke. Oke, ini laku berapa nih Kang? 65. Oke, teman-teman. Ternyata ini dari Kang Ratimnya hanya 65. Ini lakunya sama tukang tali 7 lebih nih teman-teman. 65 ya, milik tukang tali. 65 Kang ya? Iya, 65 ini teman-teman. Dari Kang Ratim, Jos Gando super nih. Talon indukan sapi jabres super. Oke, yang lainnya mana Kang Ratim? Yuk kita ikuti Kang Ratim. Kang Ratim, Kang Watim. Kang Watim, bagaimana Kang Watim? Bawa berapa ekor? Sudah laku berapa sementara? Tinggal 2. 4 ekor sudah terjual. Mudah-mudahan terjual semua ya Kang ya. Oke, kita ikuti Kang Ratim dulu Kang. Oke. Oke, ini Kang Ratim. Mana Kang? Yang ini? Wow, super ini Kang. Ini sudah berapa kali beranak Kang? Belum. Oh masih danten ya? Oh dere sebenarnya. Dere doro malah ya. Harga berapa nih Pak? Mas? Minta 12. Kayak lagi bunting mas ya? Bunting kan? Enggak, belum ya. Oke. Jos Gandos. Oke, Kang Ratim. Oke, ternyata ini punya Kang Ratim. Ya, ini ternyata punya Kang Ratim. Tadi berapa? Sang tukang tali mengharapkan. Kita sekarang mau tahu harga asli dari Kang Ratimnya. Oke Kang, yang ini rupanya Kang ya? Ya ini induk anak ya? Induk anak tuh, anak yang merah itu Kang ya? Ya. Ini harga berapa Kang? Minta 13. Minta 13 ya? Hanya 13 saja ternyata harga dari Kang Ratimnya. Tukang tali menawarkan 17 tadi kan ya di video sebelum ini. Tukang tali menawarkan 17. Ternyata harga dari Kang Ratim sangat jauh lebih murah. Haji Yatno. Yang mana lagi Kang? Yang mana lagi? Oke, oh yang ini ya. Ya. Gemuk-gemuk ya. Ini sudah berapa kali beranak ini ya? 4 ya? Banyak. Oh, lebih dari 4 banyak, ya? Banyak. Berapa nih, Bang? Itu minta 12. Minta 12. Ini minta 12. Oke, ini minta 12 punya Kang Ratim. Ini sudah lebih dari 4, kayaknya sudah 5 ini, laktasi 5. Masih produktif ini, teman-teman. Ini sudah. Tapi ini kuku harus diservis. Oke, kita beralih. Nih, nego sengit ya ini. Murah.
Oke. Berapa kira-kira ini punya Kang Ratim lagi ditawarnya? Oke, ini kali ini saya update harga langsung juragan teman-teman ya. Di video sebelum ini masih harga tukang tali. Oleh sekarang Pak harga juragan. Oke. 12.5 tawar. 12.5. Tawar, 12.5. Mintanya berapa? Mintanya berapa? Mintanya berapa nih, Bos? Oh, mintanya 13. Minta 13. Ditawar 12 ya. 12.5. Oh, 12.5. 500 lagi, teman-teman ya. Ini minta 13, sementara ditawar 12.5, 500 lagi. Tadi sama tukang tali ditawarkan 15, teman-teman ya. 2 juta ternyata bedanya. Ini berapa ini? Oke. Lego. Lagi naksir yang mana, Bos? Yang ini. Tawar berapa, Bos? 10. Tawar 10. Ini mintanya 12 ya? Yang minta 12, sementara kawan kita dari Salem menawar 10. Ini Abah Rakub bawa yang kurus. Saya wonge kurus. 9.000 ya. 9.000 jual. Ini kurus tapi sehat. 9.000 dinego. Sapi PO lokal itu. Oke. Oke, memang. Saya dari belakang, teman-teman nih. Saya di belakang. Sembilan ribu saja nih, teman-teman. Ini sapi kurus tapi sehat ya, kurus sehat. Oh, baru datang ini, rupanya kesiangan. Jantan, si Pegon. Oke, Kang Ratim, sebutin nomornya silakan, Kang Ratim. 081-575-665-651. Oke, silakan kalian membutuhkan sapi jenis cabai, silakan hubungi di nomor tersebut. Oke, ini juga, Kang ya? Iya. Yang ini harga berapa, Kang? Ini laku 10.500. Laku 10.500 sama anak ya? Sudah berhasil terjual 10.500. Tadi dibuka minta berapa? 12. 12 nanti mintanya ya. Oke. Buka harga 12.5 tadi, 12 Pak ya? Terjual langsung oleh sang juragan Kang Ratim 10.500. Oke, kita ikuti nego-nego yang di sini, teman-teman. Ini 500 lagi, deal or no deal? Bang, Bang Ajo, yang mana deal, deal? Belum. 500 lagi, Kang ya? Oh, lagi nawar untuk kongkos, Kang ya? Oke. Okay. Ya, lagi minta dikurangi dari 13-nya untuk ongkos. Sementara yang punya juga. Oke, okay, ternyata deal ya. Alhamdulillah, deal. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sapi Bangor, sapi Bangor. Berapa deal-nya? Deal-nya seberapa itu? 12.5. Akhirnya agak kukuh ya, Pak. 12.5 akhirnya ini ya. Akhirnya yang mengalah juragan. Juragan mengalah nih. 12.5 induk anakan. Gua
6 bulan. Ini PO. Ini anak pertama ya, Pak? Ya. Buntingan pertama ya. Berarti ini menuju laktasi 1. Kalau enggak bunting 10. Jos kandos. Ini doroan, Pak ya. Doro bunting. Harga murah. Ini sementara ditawar berapa, Bos? 15 ya. 11.5 ditawar 15, 1 juta lagi, Bang ya. Sabar kan ya. Sugeng laris, mudah-mudahan bisa terjual dengan hari ini. Oke, ini si Abah. Bah, harga berapa nih, Bah? Ini. Ya. 11.000. 1 2 3. 3 kali beranak, Pak ya? Iya. 3 apa 4, Mbah? 5 ya? 5. Oh, 5. Laktasi 5. 11.000 saja. Kando. Oke. Ini kesebutan nih pas banget harganya, Tuan. Ini hanya 12.5. Ini anaknya sudah cukup gede. Jos kandos. Metengan, metengan, metengan. Masa bodoh, metengan. Oke. Oke, kembali yang ini, teman-teman. Yang minta 12, sementara ditawar 10 juta. Oke, bosku. Estimasi daging berapa nih, bos? Estimasi 90 ya. Ini taksi daging estimasinya 90. Nggak sayang, Bang. Ini kan masih muda nih. Nggak sayang ini untuk diternak saja. Diternak sama pesanan daging ini? Daging. Pesanan daging ya. Oh, ini majir. Oh, ternyata ini majir, teman-teman. Oke, kita lihat sapi lokal ini ya. Oke. Mereka bilang majir. Kita lihat secara dekat apakah betul ini majir. Layan aja ya. Ini susunya rapet ya, Pak ya. Masih rapet ya. Estimasi daging 90. AF72. Putar ke jolok ini. Baiklah teman-teman, ini saja yang bisa kami hadirkan untuk Anda di video kali ini. Mohon maaf apabila video kami ini masih belum sesuai dengan yang kalian harapkan dan yang kalian inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.